Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro, belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas ruang lingkup biologi. Di sini bisa kita lihat ada dua jenis beras. Yang satu beras putih yang sering kita jumpai sehari-hari. Dan yang satu lagi adalah beras berwarna keemasan atau golden rice. Golden rice atau beras emas merupakan salah satu jenis padi transgenik. Padi tersebut dinamakan golden rice karena bulir padinya berwarna kuning keemasan. Warna kuning keemasan tersebut disebabkan adanya beta-karotin dalam biji padi. Beta-karotin atau provitamin A di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Oleh karena itu, golden rice dapat digunakan untuk mengatasi defisiensi vitamin A. Pembuatan golden rice dilakukan dengan menerapkan teknik bioteknologi, yaitu dengan mengisolasi gen dari bunga bakung atau Narcissus pseudonarcissus dan bakteri Erwinia uredovora. Bioteknologi yang diterapkan tersebut merupakan salah satu cabang biologi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa biologi sangat berperan dalam kehidupan. Misalnya di bidang pertanian. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Selain bioteknologi, apa saja cabang-cabang biologi yang dipelajari dalam kehidupan? Dalam bidang apa saja ilmu biologi dapat dimanfaatkan? Semua pertanyaan tersebut akan kita jawab dalam video ini. Biologi sebagai ilmu. Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang disebut juga sains. Sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala di alam dapat terjadi pada benda hidup atau biotik, maupun benda tak hidup atau abiotik. Biologi mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi pada benda hidup. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios atau hidup dan logos atau ilmu. Jadi secara harfiah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Objek dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang dibahas, seperti makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup, termasuk fosil. Sedangkan objek formal merupakan cara memandang objek tersebut, seperti struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup. Selanjutnya, ilmu-ilmu dalam biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, berupa pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang. Menggunakan langkah-langkah urut yang bersifat baku atau metode ilmiah. Menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Hasil kajian biologi bersifat objektif. Dan yang terakhir, teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup atau objek material dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut, atau objek formal. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Kita mulai dengan molekul. Molekul tersusun atas atom-atom. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Contoh molekul yaitu molekul DNA dan molekul air. Molekul saling berikatan membentuk ikatan kompleks, selanjutnya membentuk organel sel. Sel merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel.
Sebagian organisme, seperti bakteri, terdiri atas satu sel saja. Tetapi, sebagian besar organisme merupakan kumpulan dari banyak sel yang terspesialisasi. Setiap sel memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme, serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Sekumpulan jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu akan membentuk organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Sebagai contoh, jaringan epitel, jaringan penyokong, dan jaringan otot bekerjasama membentuk organ lambung. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain disebut sistem organ. Sebagai contoh, sistem pencernaan yang tersusun atas beberapa jenis organ, antara lain lambung, hati, pankreas, usus halus, dan usus besar. Berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Organisme terdiri atas organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu protozoa dan monera. Sedangkan contoh organisme multiseluler yaitu tumbuhan dan hewan. Organisme multiseluler terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Sebagai contoh, populasi zebra di padang rumput dan populasi pohon kurma di gurun pasir. Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Sebagai contoh, komunitas sungai yang tersusun atas populasi ikan, populasi kepiting, dan populasi tumbuhan air. Ekosistem berasal dari kata oikos yang artinya rumah sendiri, dan sistema yang artinya saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem adalah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Sebagai contoh, ekosistem darat. Komponen penyusun ekosistem darat meliputi komponen biotik yang terdiri atas produsen, konsumen, karnivora, omnivora, dan pengurai. Adapun komponen abiotik terdiri atas tanah, udara, dan zat organik. Bioma merupakan kumpulan ekosistem di dunia, seperti bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, dan bioma savana. Biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan berlangsung. Cabang-cabang ilmu dalam biologi. Biologi hanya mempelajari tentang makhluk hidup. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat. Setiap cabang ilmu dalam biologi mempelajari satu objek biologi secara lebih spesifik. Cabang biologi tersebut dapat dipilah-pilah berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi, aspek kehidupan, dan kaitannya dengan ilmu lain. Berikut ini merupakan cabang biologi berdasarkan bidang kajiannya. Ada ekologi, evolusi, paleontologi, zoologi, botani, mikologi, mikrobiologi, virologi, sitologi, histologi, morfologi, anatomi, fisiologi, taksonomi, embriologi, genetika, ornitologi, mamalia, entomologi, higien, patologi, bakteriologi, parasitologi, dan lain sebagainya. Sedangkan ini merupakan cabang ilmu biologi dan bidang kajiannya.
berdasarkan kriteria pemilahan cabang biologi. Ada berdasarkan tingkat organisasi kehidupan dengan cabang biologi molekuler, genetika, sitologi, histologi, anatomi, dan fisiologi. Berdasarkan objek biologi, ada virologi, mikrobiologi, bakteriologi, mikologi, botani, zoologi, parasitologi, dan fikologi. Berdasarkan aspek kehidupan, ada biologi perkembangan dan embriologi. Berdasarkan kaitannya dengan ilmu lain, ada biokimia, biofisika, bioteknologi, paleontologi. Berdasarkan persoalan atau tema pokok, ada ekologi, evolusi, imunologi, taksonomi, dan patologi. Dalam objek kajian biologi, dapat muncul suatu permasalahan yang cara pemecahannya juga ditemukan setelah mempelajari biologi lebih lanjut. Tidak jarang dalam upaya memecahkan masalah juga melibatkan ilmu-ilmu lainnya, misalnya kimia dan fisika. Contoh suatu permasalahan biologi dalam tingkat sel, yaitu munculnya sel kanker. Cabang biologi yang mempelajari sel kanker adalah sitologi. Cara memecahkan masalah tersebut dengan menjaga pola makan dan menghindari makanan yang mengandung senyawa karsinogenik. Dalam pemecahan masalah sel kanker tersebut, biologi bisa bekerja sama dengan ilmu kimia. Profesi yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dokter. Jadi, dokter termasuk profesi atau karir yang berbasis teknologi. Tanpa kita sadari, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia dipengaruhi oleh biologi, mulai dari hubungan manusia dengan lingkungan, makanan yang dikonsumsi, dan penyakit yang dapat menyerang manusia. Secara tidak langsung, pemahaman mengenai biologi sangat bermanfaat bagi manusia. Selain itu, biologi juga bermanfaat di berbagai bidang kehidupan manusia. Ada bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kedokteran, dan bidang lingkungan. Beberapa contoh pemanfaatan biologi di bidang pertanian sebagai berikut. Adanya ilmu genetika telah berhasil diciptakan buah-buahan tanpa biji, misalnya semangka dan pepaya. Adanya teknik kultur jaringan membuat bibit tanaman dapat dibuat dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Berkat perkembangan bioteknologi molekuler, telah berhasil direkayasa tanaman yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Dan berkat perkembangan biologi, para petani dapat meningkatkan produksi pertanian dengan menanam tanaman unggul. Berkat perkembangan ilmu anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, dan embriologi hewan, telah ditemukan teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternak. Selain itu, telah dikembangkan teknik fertilisasi in vitro untuk memperoleh spesies unggul. Adanya virologi telah menyumbangkan pengetahuan dalam menemukan vaksin. Mikrobiologi telah berhasil mengidentifikasi beberapa jenis penyakit yang disebabkan bakteri. Selain itu, di bidang kedokteran telah diterapkan teknik bayi tabung dan transplantasi organ. Adanya ilmu bioteknologi dapat mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Bakteri tersebut mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.